PDI Perjuangan hingga kini belum mengeluarkan rekomendasi arah dukungan dalam pemilihan Gubernur Jambi pada Desember mendatang. Partai berlambang kepala banteng bermoncong putih masih menilai keseriusan bakal calon gubernur dalam menanggulangi pandemi virus corona. Pemilihan Gubernur Jambi telah resmi ditunda hingga Desember tahun 2020 akibat pandemi virus corona. Sejumlah calon gubernur Jambi yang digadang-gadang maju saat ini tengah berkonsentrasi dalam penanganan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Sebab kebanyakan bakal calon gubernur merupakan kepala daerah yang saat ini masih menjabat. Sebut saja Gubernur Petahana Fahrori Umar, Bupati Merangin Al Haris, Bupati Sarolangun Ciendra, dan Wali Kota Jambi Sarifasa. Kesuksesan setiap kepala daerah untuk menekan penyebaran virus corona bisa menjadi pertimbangan untuk dipilih. Hal ini seperti diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi Edi Purwanto. PDIP memandang keberhasilan penanganan COVID-19 oleh kepala daerah akan menjadi salah satu pertimbangan. DPD PDI Perjuangan juga akan melihat siapa sosok yang serius menangani pandemi virus corona ini di masing-masing daerah. Untuk rekomendasi sendiri akan bergantung pada kewenangan keputusan DPP PDI Perjuangan. Mungkin kita cermati salah satu kepala daerah yang paling sukses misalnya untuk melakukan langkah-langkah konkret terkait COVID itu juga jadi pertimbangan ibu. DPP serius, siapa sih yang serius ngapain ini rakyat di tengah-tengah pandemi ini? Gitu loh, langkah-langkah antisipasinya pemerintah seperti apa, tanggap daruratnya seperti, mitigasinya seperti apa. Sehingga nanti kita perlu apresiasi kepada daerah ini. Bisa saja merupakan rekomendasi kepada mereka. Kliva Patria, JEK TV melaporkan.